ada matomblo ini. Ya labas aja lah, kita labas aja. Enggak penting juga dong, labas aja. Enggak lewat. Woi, kau pecahkan motor nih kalau. Matiin kuda tadi. Tunggu motor. Ya udah pinggir. Pinggirkan. Pinggirkan. Ngani capakem nih anpen dilaku ngomongin aku mana? Pegang ambil kunci, ambil. Tuh ajakin ngomong loh mereka ini. Ngapain di sini? Ngapain kayak di sini? Ngapain kayak kami nunggu ini jalannya? Guru yang nyuruh kami di sini nih. Kami lewat kenapa kalian lah? Kenapa kalian lah? Emang kami diperintah menghadang kalian ini. Kami lagi diperintah oleh 88. Sama ini, sama siapa? Jagabaya. Guru besar kami. Guru besar kami. Pacak kan? Ya tahu kalau Jagabaya tua bangka itu kan. Woi, woi. Ya memang tua bangka itu. Tua bangka. Kamu yang tua bangka. Jadi diutus itu sama Jagabaya ke sini. Hah? Diutus. Saya ini kan ada perlu. Mau ke warung Sambal 88 itu nelpon saya. Kenapa sih harus ketemu sama cecungu kalian ini dulu di sini kan? Kita ini udah disuruh, jangan berdiri. Kami nyampe tamu, kami agak muda ya kan? Kami dulu nyampe sini. Berarti hebat Jagabaya itu ya, bisa apa, ilmu telepati itu ya. Bahwa saya mau datang, mau lewat, udah kebaca itu sama Jagabaya. Udahlah. Ini kan buru-buru ini. Buru-buru saya ini sebenarnya. Kami lah tetap di sini. Dikasih apa? Kamu orangnya dikasih apa sama itu Jagabaya? Ya ilmu kami ya. Tambah ilmu. Kasih ilmu, kasih semuanya, mari. Dikasih ilmu. Kasih ilmu apa? Kau siapa tadi ya? Bukan. Dengar kata tadi dikasih ilmu, kasih ilmu apa? Ilmu kami yang lah banyak. Oh, bisa dipraktekan? Bisa nanti. Bisa. Kamu lihat. Ya coba saya mau lihat dulu. Coba. Kasih ilmu katanya. Coba. Mau nyajar? Iya, gak jajal mah gampang. Saya mau lihat dulu. Ayo. Ini silat ini. Jagabaya kan ada silat. Memang Ki Jagabaya tuh ada motor ini. Jagabaya ini kan dia memang bisa silat dia ini. Selain dia bisa silat, dia bisa ilmu kanuragan juga. Cuma segitu yang dikasihnya. Banyak nih. Ya coba lagi saya mau lihat. Coba di mana? Coba lihat. Tarian. Oh, ada tarian. Wih, hebat juga nih sekarang. Ada kemajuan ini. Anak buah Ki Jagabaya ini enggak sembarangan ini. Bisa kau kalahkan kau tuh. Isi lagi lucu. Emang begini. Lucu. Kalah nanti kamu itu. Ikan kepala aman tidak kembali ini. Ini yang ketuanya, tomblok ini ya. Kepalaan. Oh, jadi sama Jagabaya dikasih silat-silat itu tadi. Iya, apa? Dikasih ilmu tenaga dalam juga. Iya. Jadi itulah kamu orang itu berbakti sama jaga meret yang tua bangka. Woi, mulut kamu itu jaga, woi. Kenapa? Jaga kenapa? Jaga mulut kamu tuh, jangan sembarangan ngomong. Cuman dua jurus itu aja yang dikasih. Banyak. Oh, coba. Saya mau lihat. Coba. Hajar Black. Enggak apa-apa Black. Jangan main hajar dulu. Saya mau lihat sehebat apa. Kalau cuma stadium bisa saya ukur. Itu tuh. Pacak kelemahan ini. Hajar Black. Hajar Black. Ayo Black. Praktikan dulu, jangan menghajar apa. Selain punya ilmu macan putih sekarang, punya dari Jagabaya juga Black ini. Hei, kau! Mau dihajar? Iya. Yaudah, hajar.
Ferdi, coba tunjukin gimana sih jurus-jurusnya itu. Tangan, dengan gua ini. Kalau nggak mental, Ferdi. Kalau apa? Kita kumbangan tuh. Boleh juga. Empat tahun. Tidak akan rubuh sekarang. Tidak akan rubuh ini, Ferdi. Inilah tua dari silat kami. Tomblok kamu udah tua. Bukannya ini kau. Oh, jarak 1 meter per Raden nih, jarak 1 meter. Coba pengen lihat. Waduh. Hati-hati, Per. Jadi semua. Belum seberapa. Apa yang kamu rasain? Kenapa kamu bisa mental itu? Itu tenaganya bertambah sangat banyak, Bang Ri. Udah, nanti kamu saya kasih ilmu tenaga dalam yang paling sakti nanti. Masih ada lagi enggak jurus-jurusnya? Ya coba keluarkan. Ayo kita baris lagi. Keluarkan. Diajarkan kepada saya. Woi, tangan malam-malamnya, Beh. Keluarkan. Kita tapi kemarin. Keluarkan, saya mau lihat. Coba. Curkan dia. Wah, banyak omong. Biar dia mau pamer ilmu dari Jagabaya. Coba. Dasar. Oh, dasar lo masih segini, Bro. Coba. Pedi pengen tes. Wah. Dasarnya. Wah, ini Ferdi ini harus dikasih harus kekuatan ini. Pokoknya nanti kamu datang ke rumah, nanti saya datang ke rumah, bangun. Ini harus kita tambah kekuatan lagi nanti Ferdi ini. Udahlah, malam-malam 1000 saya tomblok sini kamu. Saya ini buru-buru ini ditunggu sampai 88 ini. Hah? Saya mau ke sana. Ngapain kamu orang jaga-jaga di sini? Iya, itu ada perintah guru. Emang mau ada acara nanti di sana? Sudah tomblok. Kamu minggir aja. Izin yang panggil lewat. Bukan sembarangan. Saya kau balik yang tadi. Kamu lawan black aja udah enggak. Udah lari. Terapas aja sih, Bang. Terapas aja lewat. Lewat dulu kami di sini. Oh, ini ada tomblok. Kita ngobrol baik-baik di sini. Ngobrol baik-baik. Jangan lu diam kau. Jadi kan saya ini kan buru-buru ini ya. Buru-buru ini mau ke warung Ibu Epa itu ya. Iya. Nah, saya berangkat pun tadi cuma pakai motor ini. Saking buru-burunya itu. Kamu orang hadang di sini. Iya, di sama 88. Kami juga ada perlu juga itu. Nggak bisa anak ke sama 88 kalau siang sore ini. Atas siapa? Nggak bisa. Bisa. Ini guru sudah perintahkan kami untuk menghadang, memang menghadang kalian di sini. Jagabaya itu? Iya. Oh, lembas aja. Ada jajah. Pokoknya nggak bisa. Mana? Nanti saya pincangkan semua kaki kamu orang ini. Kami ini takut lagi kok. Enggak kami ini lah kuat. Enggak takut lagi. Takut lagi. Lah kuat. Apa? Oh. Apa? Ini orang melihat ngir kali ini. Oi, pecah kalau kalau ini baik kalau sama warga. Lewat. Oh, berarti warga-warga enggak akan bersetop memang nunggu kami berdua ini. Iya. Kalian ini memang ya. Lawan. Ya enggak kalau ngelawan saya ini, tapi kalau mau nyoba ya silakan. Keluarkan semua. Ajar Black. Mau rame-rame. Nih di sini nih tempatnya tuh. Mereka nih dadanya Black. Ayo dadanya nih tuh. Pilih tuh. Coba. Oh. Ayo Black. Ini ini loh, masa susah bener ngenain ini nih. Nih. Coba lagi. Sisir Black. Gunakan jurus sisir Black. Oh, jurus apa? Sisir. Jurus sisir Black. Sisir. Ya Black, aja. Oh, coba. Nih, saya kurang deket nih. Tuh. Tuh. Emang dia ini emang cakar dadanya tuh Black. Cakar ini dadanya ini nih. Itu kamu mengajar Bang Ri Black. Ajar Black. Kepencang nanti kau. Cakar Black, dadanya Black. Cakar ini deh. Coba.
Jangan sombong. Jakabaya itu bisa saya musnahkan itu. Ilmu bisa saya. Bisa dari jantung Black lawan kamu dia Black. Ambil jantungnya itu Black. Oh, ambil deh, pilih. Keluarin semua Black. Buruan Black. Jangan takut kalah Black. Wah. Ayo Black. Ayo. Aku yang belakang. Ayo. Hantam Black. Semua mereka pakai ini jurus baru semua. Lho. Iya, ini jurus memang dari Jagabaya ini. Nah, ayo. Hot, hot. Nih, pilih nih. Kamu orang Jagabaya aja bisa saya tumbangkan. Jangan ganggu ya. Saya itu masih kasihan sama Jagabaya itu ya. Lagi. Tidak akan tumbang kami, Rey. Tidak akan tumbang. Tidak akan tumbang kami. Tidak akan tumbang? Hah? Pengen ditumbangkan? Coba kalau emang bisa. Hah? Merasa gagal kau, Rey. Kalau bisa. Oh, coba semua, ayo. Semua aja, Tambor. Semua aja, Tambor. Kalau berani, semua aja. Ayo. Tunjukkan jurus kakimu itu. Jurus kaki. Tunjukkan. Terus. Kaki adalah senjata, tunjukkan. Ngasihnya nah, nah. Ingat titik lemah ya. Ingat, di mana titik lemahnya? Ayo. Tidak mempan Black. Tidak mempan Black. Udahlah, minggir aja lah. Minggir aja. Daripada kesempatan nanti. Mati-matian kami di sini. Oh, mati-matian. Iya. Kami tidak akan takut. Sini, sini, sini. 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 Sini, sini, sini. Mau mati-matian? Siap, hah? Siap. Apa, lebih baik pengkor? Iya. Oh ya sudah, pincang kau. Emang kurang ajar emang ini. Apa? Ngapa? Ngapa ini? Kakiku belas. Ngapa? Kurang ajar. Sini, nah, 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 nah. Uis, mantap. Eh. Ayo. Terus. Hah? Ha, gotong sana ke pinggir itu. Bawa sana. Ayo. Terus. Hah? Mana kekuatannya? Wah, ada. Coba. Mending kita terkapar di sini daripada semua maju, iya. Semua maju. Jangan menyerah, Bang. Itu kalian mengalahkan Bang Ring. Kakabaya mental. Pincang kau. Pincang kau. Apa kalian? Iya iyalah jelas satu persatu. Mau kalian seperti itu, ah? Mau? Apa sih Black? Jangan kalah. Kalah-kalah. Pincang semua kita di sini. Lebih baik di keting di pengkor daripada di kemarin. Sudah Black. Oh, masih enggak mau minggir. Tidak, masih. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kami minggir. Cuma keting di pengkor Black. Pulang. Masih ngelawan kau. Kurang ajar kalian. Mana? Laporkan ke guru kau Black. Lapor. Coba. Coba. Pincang kau. Hop. Masih ya. Hah? Hop. Coba. Terus. Pincang kau. Ini apa lagi ini, ya? Apa lagi? Sini kau tomblok. Hah? Hajar. Pilih, pilih tomblok, pilih. Pilih. Ayo. Ayo. Aduh, kalian berdua. Hah? Lebih baik minggir. Aku itu bisa ngalahkan Jagabaya itu. Hah? Apa? Hah? Serang Black! Serang Black! Hah? Sehebat apa sih? Barry baru lihat Barry Jurki ini. Ini? Lemas kau Black. Black! Lemas kau. Nah. Coba sini, saya mau ngomong sama kamu. Ber, sini Ber, sini Ber. Ajak mereka itu udah lemas itu Ber. Sini, sini, sini. Biarkan mereka itu ngeletak itu. Sini kau. Bangun kau sama Anja. Orang ajar kau Perdi. Ini ganggu-ganggu jalan orang aja ini. Baik-baik sama Bang Rimasi aja kau. Kalian tahu enggak ini berapa ini?
Satu itu. Ini berapa? Hah? Jawab. Satu. Ini berapa? Dua. Ini berapa? Tiga. Enggak sadar semua kalian. Yuk, duduk. Bangun itu. Kita tanya ini. Ini enggak sadar ya mereka ini. Ini kau. Nah. Di mana rame-rame ini? Enggak tahu ini di mana. Hah? Enggak tahu di mana ini. Enggak tahu di mana. Coba ambil mic kita sini. Nih, pakai ini kamu. Mereka udah enggak sadar ini. Enggak sadar ini mereka ini. Kenal enggak sama saya ini? Kenal enggak? Siapa kamu? Nah, enggak kenal. Gak kamu kenal sama saya? Enggak tahu saya. Enggak tahu. Nah, berarti kita di mana, Black? Kita gak tanya ini. Enggak sadar mereka ini. Saya mau tanya sama kamu orang ya. Kamu orang kesini kan disuruh jaga baya untuk menghadang Bangri Lampung. Tapi kamu orang nggak tahu nih dengan saya. Nggak tahu ini ya. Dengan kau ini siapa kau nih? Nggak tahu. Tapi jaga baya tahu ya, sama jaga baya guru kalian. Ya guru itu. Guru. Kami di, rasa dia suruh beli rokok sama jaga baya ini. Ya. Suruh beli rokok sama jaga baya. Kesini. Oh, ya nggak tahu juga. Saya juga. Kenapa kamu orang ada di sini? Oh jadi disuruh jaga baya beli rokok, tiba-tiba kalian ada di sini? Iya disuruh jaga baya. Rokok ini, kita orang dua ini. Okay. Katanya ditunggu di tempat sampai 88 mereka. Ditunggu. Oh, tempatnya Ibu Epa itu. Iya. Yang nyuruh jaga baya. Yang nyuruh jaga baya. Yang nyuruh ini. Oh, saya mau nanya nih ya. Tahu benar kan sama jaga baya? Ya guru kami itu Bang Re. Musuh besarnya jaga baya itu Bang Re Lampung ya? Nah, iya itu. Ya, itu setan itu memang. Sama Bang Re Lampung itu. Bang Re Lampung setan. Oh, Bang Re Lampung itu setan. Regu setan, setan itu. Kalian semua itu menganggap Bang Re itu setan. Setan. Kalian orang enggak benar itu. Selalu menghalangi jalan kami. Si Re itu. Iya Re itu, memang setan Re itu. Misi-misi jaga baya itu. Iya, itu menggagal kepernikahan jaga baya di situ. Utang-utang mau disuruh bayar, nggak mungkin dibayar sama kami itu. Nggak mungkin dibayar sama jaga baya itu. Oh, yang kemarin katanya mau nikah mesen catering itu. Iya, nggak mungkin dibayar. Yang baru berapa dikasih? 25 ya? 25 kan? Nah, itu kan masih sisa itu. Itu mau dibayar apa enggak itu sama jaga baya? Nggak mungkin dibayar itu. Warung itu juga mau kami kuras itu nanti. Katanya dibayar dengar-dengar tanya. Nggak akan dibayar itu, Bang. Nggak akan mungkin kami tempat bayar. Ini tuh, tempat siapa bayar? Ibu Epa sama lapan-lapan itu nggak bakal dibayar sama jaga baya. Kalau akan kami kuras itu warung itu. Itu apa yang kami bayar? Perintah bayar dari itu? Jaga baya itu? Iya, memang jaga baya. Oh, berarti benar ini pirasat saya. Kami makan di situ, Bang Re. Itu jaga baya, makan-makan saja. Itu urusan jaga baya yang bayar. Kenapa? Itu gak urusan kami orang. Kami memang makan, minum, ngopi di situ. Iya, gak akan dibayar. Itu urusan jaga baya itu. Jadi, mutlak itu gak dibayar itu. Gak akan dibayar. Sisa apa kekurangan itu gak bakal dibayar itu. Gak mungkin dibayar, jaga baya itu. Jadi omongan kalian bayar itu hanya formalitas saja ya? Biar orang ini aja ya? Benar itu, Bang. Menutupin ini kamu orang aja ya? Ya iyalah. Saya mau tanya lagi nih ya. Itu kan musuh besarnya itu Bang Re Lampung itu ya. Ya. Ya saya juga enggak tahu ini di mana ini Bang Re Lampung ini ya. Kamu enggak ngelihat sama Bang Re Lampung kemarin itu? Kemarin datang dia. Kemarin. Setan itu di sampai 88 itu. Gagalkan guru itu apa itu? Oh, itu Bang Re Lampung ya. Tapi sekarang enggak datang lagi dia. Iya, istrinya gue nggak pernah datang itu. Nggak nongol itu. Saya mau tanya. Kenapa gimana itu? Iya, mungkin Bang Re Lampungnya takut paling takut dengan jaga baya ya. Udah nggak punya nyali lagi dia itu. Itu kan musuh itu ya. Saya lihat di YouTube juga itu perang terus itu dengan jaga baya itu Bang Re Lampung itu ya. Iya, memang musuh kami itu. Memang musuh. Oh, memang musuh. Tapi saya lihat-lihat di YouTube itu Bang Re Lampung itu baik hati itu sama siapa itu jaga baya itu. Dia tuh terus berusaha mau nyadarkan, mau nobatkan itu. Tapi kok jaga baya itu sulit. Benar itu perasaan ngalahin Bang Re Lampung itu. Udah dikasih kesempatan, kumat lagi. Saya mau tanya ini ya. Ya. Kenapa itu jaga baya itu sulit benar ngalahin Bang Re Lampung? Apa ada syarat-syaratnya dia itu? Mau ngalahkan Bang Re Lampung itu? Kamu yang gagalkan syaratnya itu. Apa dia ya? Itu harus nikah lagi. Harus nikah lagi. Baru dia mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Bang Re Lampung itu. Oh. Jadi harus mencari pendamping lagi dia. Dia harus menikah. Oh jadi biar dia bisa mengalahkan Bang Re Lampung, iya, dia harus nikah, Bang, nikah lagi harus itu. Nikah lagi dia. Baru dia mendapatkan ilmu baru. Pantesan kemarin. Seandainya dia nggak nikah lagi. Ibunya Perdi ini kemarin ya. Ibunya Perdi itu mau dinikahin, yang mau dijadikan ratu kegelapannya. Benar. Itu ya. Iya.
Oh, itu syarat mau dinikahkan biar jaga baya punya kekuatan bisa ngalahkan Bani Lampung itu? Iya, itu. Memang iya. Oh. Makanya kami pertahankan mati-matian itu. Segitu dendamnya jaga baya itu dengan Bangre Lampung. Wih, besar sekali itu Bang dendamnya. Sudah mau mutah mungkin jaga baya itu lihat. Oh, Bangre Lampung itu. Kami juga udah mau mutah lihat Bangre itu. Dari zaman Perdi itu emang dendam benar ya. Kalau dia itu ketemu kami sudah kami bunuh di sini. Oh, begitu. Belum ketemu dia. Belum ketemu ini. Berarti kalau jaga baya itu belum menikah, dia belum bahkan sempurna ilmu ya, berarti dia juga belum bakal bisa ngalahkan Bangre Lampung nih. Benar itu Bang. Belum. Oh, ya. Ada kriterianya enggak wanita yang dinikahi itu? Apa bebas? Ya harus janda-janda pendekar ya. Oh, janda-janda pendekar. Makanya, oh, yang udah berkeluarga ya, itu ya. Iyalah. Jadi itu salah satu syaratnya untuk mengalahkan Bangre Lampung. Benar. Seandainya istrinya Bung Laga itu apa habis Bung Laga itu istri, enggak ada jengkel jadi sampah itu, enggak ada akan ada ilmu lagi itu. Oh, begitu. Jadi harus nikah untuk mengalahkan Bangre Lampung. Kalian di sini disuruh jaga baya nunggu Bangre Lampung. Tapi benar itu, tidak bakal dibayar itu di warung sambal 88 itu? Tidak. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin itu mau dibayar, Bang. Nggak mungkin. Nggak akan dibayar itu. 1000 perak pun nggak dibayar. Nggak mungkin dibayar. Jangankan 1500 perak pun nggak akan dibayar itu, Bang. Oke. Kalian benci dengan Bangre Lampung? Benci sekali itu. Benci benar? Iya, setan dua hari. Udah berapa hari ini nggak? Kemarin aja yang lewat. Kemarin aja setan itu. Memang harus kata, jaga bayar harus dibunuh itu kalau ketemu. Berdiri kan, Bang? Bangun ya. Diri dulu kalian. Kita ini di mana kita nih? Dia enggak tahu juga, Bang. Diri dulu kau nih. Kami tolongin kamu. Apa kita di sini ini? Hah? Enggak tahu di mana ini. Apa di mana-mana di orang ini. Enggak tahu. Apa, apa orang jahat kan enggak tahu dia. Kita di mana kita ini? Coba periksa dulu kantongnya itu. Kalau ada apa itu. Periksa dulu ya. Apanya? Kalau enggak latu-latunya ambil itu. Kayak polisi aja nih. Enggak. Latu-latunya ambil. Ambil latu-latunya. Cepat ya. Apa lagi? Enggak. Saya ini enggak apa-apa. Ini bawa duit, suruh beli. Ini mau beli rokok, suruh jaga bayar beli rokok. Oh, ini suruh jaga beli rokok. Berapa itu? Jangan dia mau malakin kita deh ini. Enggak ada malak-malak saya. Enggak ada malak-malak saya. Suruh beli rokok sama jaga bayar. Enggak ada malak saya. Ini lah. Ini 40.000. Kamu nih kuasa ini juga. Berapa ini? 2. Coba periksa lagi. Jangan ini kamu, jangan enggak ada. Ini siapa ini, Nek? Enggak tahu, saya, Bang. Saya, apa mau malak apa gimana ada orang dua ini? Enggak, kan ada sesuatu ini. Ada siapa ini? Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Iya, ini dari guru ini. Ini apa ini? Ah. Ini nih, biar lihat. Ini ada. Dari siapa ini? Dari guru Ki Jagabaya. Dari Ki Jagabaya? Untuk apa kalian dipegangin jaga baya ini? Untuk ngabisi Bangre Lampung? Iya. Oh, dengan kekuatan keris ini? Dari jaga baya? Udahlah, Bang. Balik sana aja, Bang. Enggak bisa, Bang, nanti dulu. Bang Ri, kalau pengen di deket itu panas bener, Bang Ri? Iya, ini ada luar biasa. Walaupun kecil juga ini luar biasa. Kapan dikasih jaga baya ini? Semenjak dia ngelatih, saya ngelatih dia orang ini. Oh, ini. Ini yang dikasih waktu itu dia. Iya, bungkusnya mana ini? Nah, enggak tahu juga. Mana, Bang, bungkusnya, Bang? Oh, iya, enggak tahu lah saya, orang ada di kantong orang belakangnya ini di bawah ini. Ini bungkusnya putih ini. Iya, putih ini, kain putih. Oh. Udah, Bang, balikin aja, Bang. Enggak bisa. Ya, untuk apa ini? Ini nanti malah jatuh ke tangan Bang Ri. Kacau ini urusannya. Nanti saya kembalikan. Nanti saya kembalikan. Nanti saya kembalikan, tenang. Kamu apain, Bang? Enggak apa-apa. Saya kembalikan. Ini orang apa ini? Coba ini mixer. Ini orang apa ini? Kamera cuma lewat doang. Ver, siapkan motor, Ver. Siap. Kamu orang ngapain di sini? Ya dibilangin buat beli rokok. Kami ini beli rokok. Kami ini. Buat beli rokok. Ya, beli rokok. Kenal enggak apa enggak ilmu nih? Oh. Jadi patung kalian semua. Wah. Mana motor kita, Ver? Ini memang kalian ini. Hah? Bang Ri, tahu sembuhkan Bang Ri. Oh, pengen sembuhkan. Nanti aku sembuhkan. Deket di mukanya nih, biar dilihat nanti sama jaga baya ini. Saya ambil ini dulu. Sini, Ver, Ver. Jangan apa? Mau ngapa? Hah?
Jangan bilang ke guru, Bang Re. Oh, kamu pengen sembuh kamu? Iya, Bang Re. Bangun kamu. Bangun. Bangun duduk. Jadi kambing kamu. Hah, enak. Enak. Wah. Udah biarin lah, pincang sini lah mereka ini. Itu nanti dia bakal sembuh sendiri nanti ya. Kalau dia itu nanti ketemu wanita. Wanita tapi anak kecil, nanti bisa sembuh. Ini biarin aja ini. Tinggalin aja lah. Yuk, tinggalin aja. Anak kecil lah, yang belum-belum sekolah. Kalau ada lewat sini, sembuh nanti. Tapi kalau perempuan-perempuan itu sudah dewasa, nggak bisa sembuh. Tinggalin aja. Ayolah. Kasih, Jan Mangri. Biarlah.